Mehendi atau yang lebih populer disebut henna, merupakan teknik ukir menggunakan daun henna atau pacar pada kulit tangan, kaki maupun bagian tubuh lainnya. Budaya melukis tangan atau kaki dengan henna merupakan tradisi perempuan India dan Arab. Namun tren ini mulai berkembang ke berbagai negara termasuk Indonesia. Sebagai seni, henna belakangan kian terkenal di kalangan para perempuan. Baik lajang maupun yang akan menikah, henna juga menjadi ritual yang dilakukan sejumlah calon mempelai wanita untuk menghias dirinya menyambut pernikahan. Nah pemirsa, untuk itulah, pada episode Profesiku kali ini kita akan mendengar sedikit cerita tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai henna artis atau yang lebih dikenal dengan istilah jasa ukir henna. Adalah Ida Oktavia Sari, wanita kelahiran Tabalong 10 Oktober 1993. Mencoba peruntungan di bisnis jasa mehendi atau henna ini. Perempuan berjilbab yang akrab disapa Ida ini memulai usahanya sejak 1 tahun silam. Bermula dari hobi melukis, Ida mencoba bangkit dengan kembali melakukan kegiatan yang disukainya. Sejak itu Ida mulai mencari tahu tentang henna art. Akhirnya pada tahun 2016 lalu, Ida mencoba belajar melukis teknik ukir mehendi secara otodidak yang ia pelajari melalui media internet. Untuk saat ini profesi jasa henna untuk nikahan, bisa biasanya untuk kawinan, biasa juga untuk biasanya mau lebaran. Karena apa ada mau henna. Biasanya buat acara-acara tertentu, misalnya seperti perpisahan atau untuk pergi ke acara-acara khusus lah. Henna itu kan awalnya terbuat dari pacar. Kalau orang dulu kan henna nih awalnya cuma dari India aja yang taunya. Kan jadi kan kita di sini awalnya cuma coba-coba lihat-lihat aja. Akhirnya apa itu secara inilah kita secara kreatif atau tidak sendiri melihat-lihat gambar. Akhirnya kita coba-coba dulu awalnya melukis-lukis tangan sendiri. Dari situ ya akhirnya ada teman yang minta dihenakan. Nah dari situlah akhirnya berkembang henaknya. Meski awalnya hanya mencoba, siapa sangka peminat jasa ukir henna ini tergolong banyak. Terutama untuk daerah Kelua dan sekitarnya. Banyak orang yang senang hati menjadi model untuk mengasah kemampuannya melukis dengan henna. Akhirnya dari mulut ke mulut di tahun 2016 lalu, menjadi permulaan bagi Ida memasuki jasa lukis henna untuk pengantin. Awalnya kan cuma coba-coba lah awalnya, ternyata peminatnya banyak. Untuk saat ini kan kita mengikuti tren juga. Untuk saat ini kalau untuk kawinan tidak ada yang tidak pernah pakai henna. Sama orang kan rata-rata yang udah mau kawinan pasti pakai henna. Nah dari situ. Keindahan pola-pola mehendi yang dilukis oleh tangan Ida kian menarik perhatian banyak orang. Hingga sebuah tawaran dari seorang teman membawanya pada bisnis jasa henna hingga saat ini. Sejak itu usaha ini dipandang semakin menggiurkan. Dalam sepekan, sedikitnya Ida mampu melayani jasa henna wedding 3-4 kali. Secara profesional, kini dirinya fokus menekuni seni lukis henna yang kini mulai dikenal oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, khususnya kaum perempuan. Antusiasme orang-orang di sekitar terhadap henna luar biasa. Ida semakin semangat memenuhi langganan desain henna hingga ke punjur kota. Nah, apalagi kan sekarang kan zamannya canggih, serba canggih. Kita kan bisa promosinya misalnya lewat BBM, lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa. Jadi tidak untuk daerah keluar aja misalnya. Jadi bisa untuk ke daerah Tamiang, Tanjung, Amuntai juga bisa. Jenis henna sendiri ada beberapa macam, mulai dari henna berwarna marun, hitam bahkan sampai dengan warna putih. Khusus untuk jenis henna warna putih, menurut Ida ketahanannya tak begitu lama, hanya mampu bertahan selama 1 hari. Untuk jenis henna bermacam-macam, misalnya kayak henna marun pertama, ada henna marun.
marun, warna hitam, biasanya marun kan seperti ini contohnya. Kalau hitam, biasanya hitam, sama yang sekarang ini lagi boomingnya warna putih. Nah, tapi putih itu cuma satu hari aja pas hari H-nya. Nah, nanya kalau untuk marun, ketahanannya bisa 5-7 hari. Sedangkan untuk bahan dari henna sendiri, ia beli secara online, yakni dari salah seorang yang juga berprofesi sebagai henna artis di wilayah Jakarta. Hanya kita belinya secara online, kan pertama lihatnya dulu dari henna Jakarta. Nah, seorang profesi juga, profesi henna juga. Nah, dari situ kita kerjasama, minta beli hennanya, itu dapatnya dari Jakarta sana belinya. Untuk peralatan henna-nya.